Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darain amin. Wa kama yajibu rub'u usrin qimatil ardi fi mali tijarati balagha nisaba fi akhiril auli wa in amkan wa in malakahu biduni nisabin. Wa kama dan sebagaimana yajibu hukumnya wajib rub'u usrin rub'u usri qimatil ardi. Ya, sebagaimana wajib oleh 2,5%, ya, 4/10, ya, ya, harga barang-barang, maksudnya fi mali tijaratin, pada harta dagangan. Jadi harta dagangan wajib dikeluarkan 2,5%. Balago nisoba, yang telah sampai ia kepada nisob. Jadi dikeluarkan setelah sampai satu nisob, harta dagangan dikeluarin 2,5%. Fi akhiril hauli, di akhir tahun. Jadi kalau dia dagang di akhir tahun keluarin. Kecuali dia dagangannya buat sedekah semua, ya. Ya, orang ya, punya usaha roti semuanya disedekahin semua, itu memang enggak keluar, ya, udah keluar semua. Wa in malakahu biduni nisabin, sekalipun dia miliki akan barang dagangan itu dengan tanpa nisab, ya, dengan tanpa nisab di awal, ya. Ya, takdirnya yajibu zalika wa in ishtarahu bi aqalla min nisabin, sekalipun dia beli akan barang dagangannya kurang daripada satu nisab. Artinya apa? Ya, meskipun ya, meskipun yang digunakan sebagai modal tidak ada satu nisab. Dia beli barang dagangan awal dagang enggak ada satu nisab, kecil-kecilan. Di akhir dagangan masya Allah untung berlimpah ruah. Nah, makanya kita kalau dagang ya, kita ingat Allah Subhanahu wa taala, baca bismillahirrahmanirrahim bihaulillah wa quwwatillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan daya dan kekuatan Allah. Aku dagang ini ya, bukan kekuatan diriku tapi kekuatan Allah. Ya, bukan kepintaran aku tapi kepintaran Allah. Allah serahkan semua. Insyaallah Allah akan jadikan kita perdagangan-perdagangan yang barokah dunia akhirat. Wa yudamu ribahu hamilu hasilu fi asna'il hauli ilal asli fil hauli in lam yanidda. Wa yudamu ribahu, dan dikumpulkan ribahu, wa yudammur ribahu hasil, dan dikumpulkan akan keuntungan yang hasil, dikumpulkan akan keuntungan yang hasil fi asna'il hauli, dikumpulkan akan keuntungan yang hasil di tengah-tengah tahun, yang hasil di tengah tahun,
dikumpulin. Jadi udah setengah tahun udah untung berlimpah, udah untung banyak. Maka itu dikembalikan ilal asli, ke asal, ke modal. Fil auli, pada satu tahun. In lam yanido, jika tidak berupa emas perak. Ya. Jadi jika tidak berupa emas perak. Jadi bukan emas perak. Di setengah tahun udah hasil untungnya, sudah berlimpah ruah. Amma iza nadda, adapun apabila keuntungan itu emas perak, bi ansoro, dengan bahwa jadilah ia za'aban au fidatan, jadilah dia itu emas atau perak. Jadi untungnya itu emas atau perak. Wa amsakahu, dan dia tahan akan dia. Dia tahan. Ila akhiril hauli, sampai akhir tahun. Fala yudamu ilal asli, maka tidak dikumpulkan kepada asalnya. Bal yuzakal aslu, bahkan dizakati akan modalnya itu bihauli, dengan tahunnya. Wa yufarradu riba'u bihaulin, dan disendirikan akan keuntungan dengan haulnya. Ini kalau dia ya dagang emas perak. Jadi modalnya lain, keuntungannya lain. Wa yasiru ardu tijarati lil kinati biniyatiha. Wa yasiru, dan jadilah ardu tijarati, barang dagangan, jadilah barang dagangan, ya, ya, harta dagangan, ya, jadilah barang dagangan berubah menjadi lil qinati, harta simpanan, niatnya, dengan niatnya. Jadi apa, di awal dia niat dagang, lalu ketika itu dia niat simpen duitnya, dia simpen, apa berhenti dagangnya atau bagaimana. Fayan qati ul haulu, maka putuslah oleh tahunnya, putus. Bimujaradi niatil kinati, dengan semata-mata niat kinah, ya, harta simpanan, putus tahun itu. Ya. Jadi dia enggak, umpama ya, satu contoh aja, dia enggak jadi dagang. Awalnya dia dagang, kemudian di tengah-tengah enggak jadi dagang dah, simpanannya dia. Nah, itu enggak jadi dagang tuh. Enggak jadi dagang, tapi menjadi harta simpanan. Fayan qati, haulnya putus. Bimujarradi niatil kinati, dengan semata-mata niat kinan. Ya, niat harta simpanan. La aksu, tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya apa? Dia barang simpenan, lalu dia niatin dagangan. Nah, kalau itu jadi dagangan. Wala yakfuru munkiru ujubi zakati tijaratin khilaf bihi. Wala yakfuru, tidak menjadi kafir. Munkiru, ya, oleh orang yang mengingkari ujubi zakati tijarati, ya, wajib zakat tijarah. Mudhof kepada maf'ulnya. Tidak kufur orang yang mengingkari wajib zakat tijarah lil khilafi fi. Kenapa alasannya? Karena ada khilaf padanya. Nah, zakat tijarah aja ada khilaf, bagaimana zakat profesi? Itu yang sering saya bicarakan.
zakat tijaro aja ada khilaf pendapat. Bagaimana zakat profesi? Jadi kalau kita enggak percaya zakat profesi, kufur enggak? Enggak. Jangan itu, zakat tijaro aja kagak kufur. Kenapa? Lil khilafi fi. Karena khilaf. Zakat tijaro lil khilaf. Bagaimana? Iya, profesi yang ada sedekah. Yang ada sedekah, bukan zakat. Kalau ditanya, ya ini mungkin salah satu ijtihad ulama ya. Tapi kalau alasannya cuma itu aja, profesi, apakah di zaman Rasul enggak ada profesi? Yang banyak menghasilkan uang. Ada enggak di zaman Rasul profesi? Orang berprofesi yang menghasilkan uang banyak ada enggak? Banyak. Apakah di zaman Rasul ekonomi tidak maju? Oh, sangat maju. Kan Rasul susah. Rasul beliau sengajain dirinya susah. Kenapa? Takut dicontoh sama umatnya. Itu mulianya Rasul, hebatnya Rasul, susah, tiada tanding pemimpin seperti Rasul, menyusahkan diri, memikirkan umatnya, takut jadi contoh. Padahal boleh, tapi takut salah guna, takut disalahgunakan, salah paham oleh, disalahpahami oleh umatnya. Makanya Rasul enggak mau kayain dirinya. Ada di sini yang mau miskin? Enggak ada. Tapi Rasul meninggal minta dimiskinin. Allahumma amitna miskinan. Oh, pemimpin mana yang kayak begitu? Matikan aku ya Allah dalam keadaan miskin. Bener. Di akhir umurnya Rasul baju besinya disewakan kepada orang. Orangnya orang Yahudi lagi, bukan sahabat. Yang akhirnya diketahui oleh sahabat Abu Bakar, langsung sahabat Abu Bakar membebasin. Ada pemimpin yang kayak begitu? Belum pernah kita ketemuin. Subhanallah. Jadi profesi di zaman Rasul sudah ada banyak. Banyak, bukan ada, banyak. Gitu. Jadi kalau begitu kenanya apa? Sedekah. 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 Jadi orang yang punya profesi untuk bagaimana dia sedekah? Bukan zakat, sedekah. Jadi enggak apa-apa. Kenapa ini? La yakfuru munkiru wujubi zakati tijara lil khilafi fi. Tidak kufur orang yang mengingkari wajib zakat tijara. Zakat tijara aja enggak kufur, bagaimana zakat profesi? Ya. Allahu a'lam bissawab. Wa syukran.